datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Pilih nama anak kedua, Tengku Dewi tetap libatkan Andrew Andika. Tengku Dewi Putri dengan Andrew Andika baru saja dikaruniai anak kedua, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Anak kedua Dewi dengan Andrew berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Zeya Safvanah Luv, yang lahir dengan berat 3,48 kg dan panjang 49 cm. Pada saat konferensi pers perihal kelahiran anak keduanya itu, Dewi mengungkap arti nama Zeya Safvanah Luv. Namanya Zeya Safvanah Luv. Zeya artinya sumber cahaya. Berharap banget Zeya menjadi sumber cahaya untuk kehidupanku yang agak gelap belakangan ya. Safvanah kayak padang pasir. Luv artinya cinta, kata Tengku Dewi di Kawasa Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa Andrew hadir langsung ke rumah sakit dan mengazani serta menggendong anak keduanya itu. Dewi tetap ingin anaknya mendapat kasih sayang dari Andrew sebagai ayah. Ketika lahir, papanya juga mengasankan, gendong, skin to skin, selayaknya orang tua biasa. Jadi, anak saya yang kedua dan pertama, enggak ada bedanya, kata Dewi. Tapi memang, tidak di ruang operasi, tidak mendampingi. Karena seperti yang kalian ketahui, aku lagi proses. Jadi saya mengambil keputusan untuk anak saya ini tetap dapat kasih sayang dari orang tuanya. Papanya mendampingi, di ruang yang berbeda, tambahnya. Jadi bagaimana menurut Anda?